negara Indonesia dikenal kaya akan keunikan budaya di berbagai daerah. Kekayaan itulah yang mendasari The Media Hotel and Towers bekerja sama dengan pelukis asal Prancis Pascal Herhoff membuat sebuah pameran lukisan. Pada kesempatan kali ini The Media Hotel and Towers bersama Pascal yang lebih dikenal Paisi berkesempatan untuk membuat satu pameran lukisan. Pameran lukisan ini dan bisa dibilang ini adalah pameran perdana yang berada di The Media Hotel and Towers. Tujuan sendiri sih untuk mengembangkan seni dan budaya ya, khususnya untuk bisa lebih dikenal di masyarakat luas seperti itu. Karena kan memang dari karya-karya Paisi ini saya perhatikan cukup menarik dan cukup mengangkat kebudayaan yang ada di Indonesia. Mengusung konsep kesan-kesan, diharapkan karya-karya Pascal dapat mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Bukan hanya mengusung keragaman Indonesia, Pascal juga menggunakan medium yang tak biasa, seperti kardus dan karung. Saya pikir kanvas adalah medium yang paling aman mungkin untuk kolektor, tapi juga paling biasa. Saya suka mengeksplor medium yang lain juga hanya karena mediumnya adalah beda, tapi juga karena dicoba gesture yang saya bilang sebelum itu. Ya. Ada efek yang beda. Di kardus, contohnya Pak Oga dalam kotak dengan gelas itu, dengan kaca, menarik sekali. Karena beda dari karya yang lain. Tidak hanya dipamerkan, karya Pascal juga dijual dengan harga jutaan rupiah. Pameran ini berlangsung dari tanggal 17 sampai 25 September 2016.